Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Dr. Lai Weting, Tabula Remedy Sensitive. Malam ini kita amat bertuah kerana dapat menjemput Dr. Kartini Rahim daripada Avicenna Hospital untuk berkongsi ilmu dengan kita tentang isu steroid cream, steroid jenis sapuan pada hari ini. Isu-isu ini sering dipertikaikan oleh para ibu di luar sana. So, hari ini adalah peluang yang sangat baik kita belajar bersama dengan Dr. Kartini. So, sekarang selamat sejahtera kepada Dr. Kartini. Terima kasih kerana sudi berkongsi ilmu dengan kita. Kita ada memang ada banyak soalan tentang steroid cream dan seringkali kita ada peluang untuk menggunakan krim ini tanpa kita tahu apakah fungsi dia, apakah cara guna dia yang sebenarnya. So, boleh tak doktor berkongsi dengan kita apa itu sebenarnya steroids? Steroid adalah sejenis hormon yang direngkaskan di dalam badan dan ia menolong mengurangkan keradangan badan. Ada banyak jenis steroid yang kita gunakan sebagai ubat, jenis sapuan yang kita akan ceritakan hari ini, dan juga kita gunakan juga steroid dalam jenis pil, ubat makan, jenis suntikan dan sedutan, inhalers. Okey. Ada jenis steroid yang lain yang kita panggil anabolik yang digunakan oleh ahli sukan atau ahli bina badan. Yang itu steroid jenis lain. Itu steroid yang jenis lain. Oh, doktor, rupa-rupanya terdapat banyak jenis steroid. Tetapi untuk hari ini kita lebih berfokus kepada jenis steroid yang jenis steroid sapuan yang berkaitan dengan masalah kulit. Boleh tak doktor huraikan sikit tentang kategori ini? Okey, steroid adalah jenis rawatan yang sangat efektif, yang sangat berkesan untuk jenis-jenis masalah kulit seperti eczema dan psoriasis dan banyak lagi jenis kulit yang lain. Seperti yang saya katakan tadi, steroid boleh digunakan sebagai ubat sapuan, ubat injection, dan kita, hari ini kita akan menghuraikan mengenai ubat sapuan. Ubat sapuan dan ubat yang jenis steroid yang lain juga adalah jenis yang sintetik, ya. Okey. Dan isu sekarang ialah ramai pengguna yang takut ingin menggunakan steroid kerana mungkin kesalahfahaman mengenai steroid ataupun terikut-ikut dengan propaganda yang mengatakan steroid itu sangat berbahaya kepada kulit. Jadi saya rasa memang pentingnya kita untuk memahami apa itu ubat sapu steroid. Jadi untuk permulaannya, ubat sapu steroid ini terbahagi kepada ubat sapu yang sangat kuat kekuatan potensinya, kita panggil ultra potent, kita panggil potensi, ya. Ada yang sederhana, ada yang rendah, ada yang sangat rendah. Okey, contohnya kalau kita kata yang sangat tinggi atau ultra potent seperti Dermovate yang mengandungi clobetasone propionate ataupun Cloderm, ada banyak lagi yang brand-brand lain yang memanggil nama yang berlainan tetapi isi kandungannya ialah yang sama, clobetasone propionate. Itu adalah jenis ultra potent. Jenis ultra potent tidak boleh digunakan untuk kawasan-kawasan kulit yang nipis seperti kawasan muka, kawasan keliling mata, kawasan pelipat, dan untuk bayi ataupun orang yang berusia, ya. Jadi untuk doktor yang memberikan ubat sapuan steroid itu, mereka perlu tahu pertama sekali ubat steroid itu apakah potensinya, seperti saya kata tadi, bagaimanakah kekuatannya dan bagaimanakah penggunaannya, kan, penggunaannya dan berapa kekerapannya, dan apakah kesan sampingannya jika dia memakai ubat sapuan itu. Dan jika kita melihat untuk pesakit itu sendiri, kita mesti memastikan ia sesuai untuk jenis umurnya, untuk ketebalan kulit, maknanya masalah kulit itu berapa nipis atau tebal kulit itu, dan kawasan, katakan kawasan muka, jadi, dan pelipat dan kawasan kemaluan tidak boleh digunakan ubat sapuan yang
kuat seperti. So maksudnya doktor, semua penggunaan steroid kena dinasihatkan oleh doktor. Kita tak boleh beli terus daripada farmasi, betul tak? Tidak digalakkanlah untuk membeli ubat sapu steroid secara sendiri ataupun daripada nasihat kawan-kawan, sebab masalah kulit yang berlainan mungkin memerlukan jenis steroid yang berlainan lah, yang berbeza.